Pak, Bu, belum makan, Pak, Bu, minta-minta dong. Miko? Mana Pak? Tahu nih, lari cepet banget. Kamu siapa? Sabar, saya cuma membantuin aja kok. Ya, tenang, kau bisa dibayar. Ya udah, sok, ntar saya kasih makan. Enggak usah. Lari kemana dia? Sono kali Pak. Sono. Yaudah, sana aja. Ayo. Kamu lagi kerja sama Pepe? Iya. Sayang. Iya sayangku. Kita mau kemana sih? Kita mau makan siang di pinggir pantai. Emang kita mau makan apa? Kita mau makan mie ayam. Jauh-jauh ke pantai makan mie ayam. Loh, mie ayamnya spesial, pakai seafood. Ya tetap aja mie ayam. Loh, sayang, itu kan Miko pacar kamu, mantan kamu. Mbak, minta mbak, saya belum makan, saya 2 hari. Aduh, saya lapar banget, belum makan 2 hari. Kasihan bagi rezeki. Oh iya, itu Miko mantan aku. Ngapain dia di situ? Makasih ya. Wah, Maya nih. Iya, Miko. Ini dia jadi pengemis sekarang. Pak, Bu, belum makan, Pak. Bu, minta-minta dong. Miko? Amel? Aduh, aku ikut sedih ya. Ini cukup kan ya buat seminggu? Maaf, aku gak bisa ngasih lebih. Ternyata aku gak salah ya ninggalin kamu. Eh, Mel. Kamu jangan pernah hina aku cuma karena 100.000 ya. Harga diri aku jauh daripada ini. Enak aja aku gak butuh uang kamu. Jangan hina-hina kayak gitu, emangnya aku pengemis apa? Miko, udah sombong lagi. What? Berani kamu ngomong kayak gitu? Ah, icu. Jalan ya, jalan. Udah, jalan aja. Eh, kurang ajar lu. Woi, penyu, belakang lu. Baru punya mobil jelek lu. Kurang ajar lu. Aduh, ala Chan. Sang tawa-tawa deh lu. Puas banget lu ngerjain gua sama si Rico. Rocky. Ya maksud gue itu gue lagi kesel nih, wajar aja dong jadi koreksi-koreksi terus.
Aduh, kalau mereka mau jadi artis, harus dibawa ke tempat casting. Soalnya setahu Enyong, kantor casting film itu satu gedung sama kantor manajemennya CBB88. Takutnya ketemu Pak Surya lagi nyonge sama Mbak Ina. Kok lu diem sih? Mukanya muka bingung nih. Jangan bilang lu ngebohongin gua sama si Rico. Rocky. Lu mau nipu kita berdua kan? Penipuan kan ini? Hah? Jujur lu oknum kan? Hah? Oke. Kalau gitu kalian besok tak bawa ke tempat casting. Beneran nih? Gak bohong? Iya, masa nyolong gua nih? Yes! Yes! Oh, jadi yes. Artis! Udah. Ke sana kalian pulang-pulang, gak enak dilihat tetangga. Kok? Temenin gue beli masker ya? Yuk. Gue juga. Gue pengen luluran ah. Pokoknya, nek di sini jangan manggil Nyong Desi ya. Hah? Panggil aja Mawar. Soalnya Nyong lagi dalam rangka penyamaran. Kok gitu? Pokoknya ntar tak ceritain lah. Iya. Sorry. Nungguin terlalu lama ya. Malam. Ini tamannya begini, ntar kita bisa diskusi lagi. Jadi Boy Bin gak mungkin sendirian, ini harus butuh teman. Cocok nih. Desi harus tahu nih. Des! Desi! Nih, lihat nih! Biko! Jangan panggil Desi! Panggil saja Mawar. Soalnya dia tuh dalam rangka penyamaran. Penyamaran? Bukan ini boy band tuh! Kita ikut audisi boy band yuk. Lu bisa gak dance tau? Tunggu sebentar. Nanti gua balik lagi, oke? Sebentar. Tunggu lu! Sudah aja dong. Desi ya? Mawar! Ini kenapa sih kita lari? Ikut aja. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kita lari-larian kayak gini? Iya, lu gak puas bikin gua sama si Rocky lari-larian terus. Kemarin kejar tempur pepe, sekarang kayak gini lagi. Katanya mau casting. Itu tadi, yang di lift.
Mbak Ina, manajer Nyong di CB88. Aku juga minta maaf ya sama kalian ya. Soalnya aku udah bohongin kalian berdua. Bentar. Maksudnya, lu udah bohongin gua sama Rocky? Rico, lah kenapa lu Rocky? Oh iya. Yang kalian bilang tentang aku, kalau aku itu artis gak terkenal itu benar. Aku tuh kabur dari camp dan pengen keluar dari CBB88. Karena aku tuh benar-benar udah muak sama semuanya. Semua hal udah aku lakuin. Modal juga udah aku keluarin dan itu jumlahnya gak sedikit. Tapi tetap aja, produser gak ada yang ngelirik aku. Produser TV, iklan, aku merasa semuanya jadi sia-sia. Jadi lu mutusin keluar begitu aja? Kenapa gak diomongin baik-baik? Jadinya kamu gak dikejar-kejar kayak gini. Gak bisa. Karena kalau aku ngomong baik-baik ke mereka pun, aku pasti harus bayar penalti kontrak. Dan jumlahnya tuh banyak, gak sedikit. Bentar. Berarti ini makin jelas. Fix lu ngebohongin kita berdua. Kok lu tega sih bohongin gua sama Rocky? Gak semuanya bohong kok. Hal-hal yang aku ajarin ke kalian, itu tuh benar. Jadi artis tuh harus jaga pola makan, harus jaga pola hidup, harus olahraga yang rutin. Dan itu semuanya aku lakuin bener-bener waktu di camp. Nih, topi kamu tadi jatuh. Kok, ini udah waktunya kita menolong si Desi. Bagaimanapun juga, dia baik loh orangnya. Hah? Dan dia gak bohong. Udah terbukti toh, kalau dia itu artis. Member dari CBB88? Iya. Nah, terus? Soal itunya gue percaya, gue tahu. Sekarang gue tanya sama lu, mau tolong pakai cara apa? Keluarin Desi dari member CBB88. Lu juga udah denger sendiri kan? Gak gampang ngeluarin dia dari sana. Ada kontrak yang mengikat. Kalau dia mau keluar sebelum kontraknya habis, dia harus bayar penalti. Dan uangnya gak kecil, Rico.
Mau duit dari mana? Duit gue udah habis. Gue mau udah gak mau keluar duit lagi. Kok? Menolong orang itu gak selalu harus pakai duit. Hah? Pakai otak. Dan ketulusan hati. Gue gak ngerti lo ngomong apa. Caranya gimana?